Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwa ar-Rahmanur Rahim, huwa al-Muhyi wal-Mumit, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, al-abiduna wal-abidat, as-sa'imuna was-sa'imat yang insyaAllah senantiasa Allah limpahkan keberkahan, keriduan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah itu pula lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada detik ini, pada kesempatan ini, di hari ke-10 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah, apalagi mengawali hari ini di tanggal 10 Ramadan kita masih diberikan istiqamah insyaAllah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjalankan aktivitas ibadah. Di waktu subuh inilah di mana para malaikat menyaksikan apa yang kita lakukan mulai pada hari ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimish sholata lidhulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan salat, kata Allah, ketika matahari sudah mulai terbit, yaitu zuhur dan asar ditafsirkan, ila ghasaqil laili, dan dirikan salat ketika matahari mulai terbenam, yaitu maghrib dan isya, wa qur'anal fajri, dan dirikanlah salat ketika terbitnya fajar, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena sesungguhnya di waktu fajar itu dah, di waktu subuh itulah para malaikat-malaikat menyaksikan apa yang kita kerjakan pada hari itu. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beruntung. Kita diberikan kekuatan oleh Allah dengan keimanan untuk melangkahkan kaki kita di Masjid Agung Al-Munawwir ini untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, kita pun diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk sekedar duduk di tengah kesibukan kita untuk sama-sama belajar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para malaikat yang menyaksikan kita pada kesempatan ini mendoakan kita. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Allahumma ghafir lahum warhamhum. Para malaikat berdoa, ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang hadir di sini, yang sholat berjamaah, ikut di majlis ilmi, majlis ta'lim. Warhamhum, dan berikanlah cucuran rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita didoakan oleh para malaikat sehingga insya Allah kita diampunkan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti ajal datang kepada kita. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena orang yang sukses itu sesungguhnya sukses di dunia adalah orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi man salla alaiya marrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali saja, satu kali saja, sidi bawang mi, kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu asyra,
maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali lipat sebagai balasannya. Apalagi sekali lagi di bulan suci Ramadan, segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak berselawat selain kita memperbanyak baca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa hadirin hadirat rahimakumullah, melanjuti apa yang saya sampaikan semalam, yaitu dengan tema menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mungkin sedikit kita mengulas kembali. Kita tidak akan pernah mendapatkan rumah tangga yang sakinah jika mawaddah warahmah tidak kita pelihara, tidak kita jaga, bahkan tidak hadir di dalam rumah tangga kita. Maka mustahil rumah tangga sakinah yang kita idam-idamkan akan kita bisa raih. Karena memang itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawaddah kemarin semalam sudah saya singgung adalah perhatian sebagai bentuk cinta kita ketika kita melihat fisik, materi, karena berasal dari maddah. Sedangkan warahmah ini levelnya lebih tinggi daripada mawaddah. Kenapa rumah tangga banyak yang hancur, banyak yang terpisah? Karena mungkin belum hadir rasa rahmat tersebut, baru ada mawaddah. Jadi ketika yang dilihat pertama kali karena ketertarikan dia menjadi pasangan, dilihat sudah tidak ada, dilihat mungkin sudah pudar, maka karena tidak hadir rasa rahmat tersebut, yaitu perhatian yang berangkat dari ketulusan hati, maka sekecil apapun ujian dalam rumah tangga bisa menggoyahkan rumah tangga itu sendiri. Nah, untuk bisa mendapatkan rumah tangga sakinah, Allah hadirkan tadi mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah ini akan bisa tetap bertahan ketika ada action, ada yang kita usahakan, ada yang kita kerjakan. Mawaddah warahmah tidak akan terpelihara, tidak akan terjaga jika masya Allah tidak ada yang namanya saling membantu atau saling mendorong satu sama lain antara sepasang suami istri. Makanya di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga ada yang namanya saling take and give, saling memberi dan saling menerima, saling mencintai, saling menyemangati, saling melengkapi, saling menasehati, saling-saling dan saling. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun Allah mengibaratkan rumah tangga suami istri itu ibarat pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah, wahai para suami, istri adalah pakaian untukmu. Begitu juga wahai para istri, suami adalah pakaian untukmu. Nah, pakaian itu fungsinya adalah menutupi aurat kita, menutupi kekurangan kita, menutupi aib kita. Apa maksudnya? Sesungguhnya pernikahan itu, sepasang suami istri itu harus saling melengkapi satu sama lain. Kekurangan daripada istri dilengkapi dengan kelebihan suami, begitu juga sebaliknya. Maka tidak dibenarkan, mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada seorang istri yang menceritakan, yang mengumbar aib daripada suaminya, ataupun sebaliknya, tidak dibenarkan suami menceritakan, mengumbar aib daripada istrinya. Kenapa? Karena suami istri adalah seperti pakaian di dalam pernikahan. Maka dari itu perlu adanya tip dalam menjalani rumah tangga. Mohon maaf, saya bukan bermaksud mengajari, bukan saya bermaksud menggurui, tetapi kita sama-sama belajar. Usikum binapsi. Saya menasihati, intinya saya menasihati diri pribadi saya sendiri. Masya Allah, untuk menghadirkan rumah tangga yang sakinah, maka perlu S2. S2 di sini bukan S2 master, magister, tapi S2 di sini, S yang pertama adalah apa? Hadirkan di dalam rumah tangga sabar yang banyak.
Bapak, istri tak bukanlah bidadari yang begitu sempurna. Kalau kita mencari kesempurnaan dari istri kita, maka sampai mati pun tidak akan kita bisa temukan. Kenapa? Karena istri kita hanya manusia biasa. Begitu juga sebaliknya, ibu. Kalau kita mencari sosok suami yang sempurna, maka sampai menangis darah pun tidak akan bisa kita dapati. Kenapa? Karena suami kita bukanlah malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nobody perfect, manusia tidak ada yang sempurna. Maka itulah tadi, rumah tangga itu seperti pakaian saling melengkapi. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, khususnya para suami, di dalam surat An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri sebaik-baiknya, Pak. Kenapa di situ yang ditekankan adalah seorang laki-laki untuk mempergauli istri sebaik-baiknya? Karena pada hakikatnya suami adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Bapak ini supir. Supir, Pak. Saya tanya, Pak, kalau terjadi kecelakaan, kira-kira yang ditanya polisi, yang ditangkap polisi, supir atau penumpang? Hah? Supir atau penumpang? Supir. Dalam kehidupan rumah tangga, mohon maaf, Pak, yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah suami. Bagaimana keluarga tak? Bagaimana ibadah keluarga tak? Bagaimana kehidupan rumah keluarga tak? Bapak yang ditanya, karena bapak adalah pemimpin. Kenapa bapak dijadikan pemimpin? Bima fadlallahu ba'dahun ala ba'd. Karena memang laki-laki diciptakan oleh Allah punya skill, punya keunggulan tersendiri, yaitu bisa memimpin. Kenapa? Salah satu faktornya karena seorang laki-laki biasanya, mohon maaf, dia melakukan aktivitas berdasarkan mengikuti logikanya. Beda dengan perempuan. Biasanya kalau perempuan makunre lebih banyak, mohon maaf, mengikuti perasaan. Maka enggak cocok jadi seorang pemimpin. Maka yang cocok menjadi seorang pemimpin adalah laki-laki, seorang suami. Maka sebagai seorang pemimpin, Pak, harus tegas. Mohon maaf, jangan jadi suami-suami yang takut istri. Ada di sini suami-suami yang takut istri? Mudah-mudahan tidak ada. Harus tegas. Tegas tapi tidak kasar. Tegas tapi penuh kelembutan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi soal ibadah, bukan pemimpin dalam urusan dunia saja. Bukan pemimpin dia hanya memberikan uang belanja, hanya memberikan uang untuk anak-anaknya, hanya sebagai urusan dunia, tapi memimpin dunia akhirat, yaitu juga masalah ibadah. Perhatikan ibadahnya istri dan anak-anak kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh kita. Salatnya istri tak, salatnya anak-anak tak, juga menjadi tanggung jawab kita. Kita jangan asik dengan ibadah kita sendiri. Bila perlu tegas, kalau ada suami istri tak, depa melo musung pajang, tegas. Bu, musung pajang. Matu pipa, salat. Cinampak pipa, salat. Sebentar pipa, salat. Ditantang sama istrinya, emang kalau tidak sholat kenapa, Pak? Sholat. Kalau tidak sholat, kalau ibu tidak sholat, pilih dua pilihan. Apa, Pak, pilihannya dua pilihan? Diganti atau ditambah. Iya, tegas. Saya rasa istri takut kalau disuruh pilih antara diganti dengan ditambah. Insya Allah istrinya milih lebih baik sholat, Pak, daripada diganti atau ditambah. Ini salah satu ketegasan. Kenapa? Suami ada terdiri dari lima huruf. S yang pertama di situ diartikan syaja'ah. Suami harus punya keberanian, harus punya ketegasan. Kenapa? Sekali lagi, suami adalah pemimpin.
karena dia memiliki keutamaan untuk bisa memimpin. Yang kedua, kenapa seorang suami bisa dijadikan pemimpin? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena seorang pemimpin, karena seorang suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi itu kewajiban, Pak. Kalau ada istri yang ikut mencari nafkah, itu bonus, alhamdulillah. Bapak termasuk orang yang diberikan keistimewaan, kenapa? Memiliki istri yang bisa membantu perekonomian. Tapi hakikatnya, memberikan nafkah kewajiban seorang suami. Nah, maka dari itu, mohon maaf, dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri harus hadirkan sabar yang banyak dalam menjalankan biduk rumah tangga. Pak, menikah adalah ibadah yang paling panjang. Dari pertama bapak, ibu mengucapkan ijab kabul ada di acara majlis akad nikah, mulai saat itu sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir kehidupan rumah tangga kita, maka disitulah sepanjang perjalanan kita dalam aktivitas ibadah. Menikah adalah ibadah yang menyenangkan. Tapi jangan karena menikah adalah ibadah yang menyenangkan jadi senang menikah. Kabene-bene itu kalau senang menikah. Kenapa menyenangkan? Karena disitulah, mohon maaf, akan dirasakan lebih indahnya kehidupan setelah pernikahan. Lebih banyak problematikanya, lebih banyak liku-likunya, lebih banyak bumbu-bumbu yang akan kita dapati kehidupan di dalam kehidupan rumah tangga. Menikah karena ibadah, maka ketika berbicara ibadah, setan tidak mau tinggal diam. Bahkan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, dalam kehidupan rumah tangga, Allah hadirkan yang namanya pengganggu, yang namanya mohon maaf perusak bisa jadi, yang namanya setan, iblis dalam kehidupan rumah tangga. Mohon maaf, setan atau godaan di dalam kehidupan rumah tangga dinamakan namanya setan dasim. Kalau setan perempuan, mohon maaf, namanya dasimah. Itu dasim itu diciptakan oleh Allah hadir untuk mengganggu, merusak kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena menikah adalah ibadah. Bahkan mohon maaf, di dalam satu riwayat setan atau iblis itu suka sekali mengadakan rapat paripurna. Jadi evaluasi. Ada namanya pimpinan setannya. Setiap anggota melaporkan apa yang sudah dia kerjakan untuk mengganggu anak Adam. Ada anggota yang melapor, wahai pimpinan, saya habis menjerumuskan anak manusia untuk membunuh. Ini punggawanya, pimpinannya biasa saja. Oh iya. Lalu ada yang melapor, wahai pimpinan, saya habis menjerumuskan anak manusia untuk merampok, mencuri. Biasa saja. Wahai pimpinan, saya habis, mohon maaf, menjerumuskan anak manusia untuk menjadi anak, mohon maaf, pemabok, peminum. Biasa saja. Tapi ketika ada anak buahnya melapor, wahai pimpinan, saya habis menjalankan satu misi. Apa misimu? Saya menjalankan misi memisahkan dua anak manusia yang berada dalam ikatan pernikahan, menjerumuskan mereka, menggoda mereka sampai mereka berpisah dan tidak terjadi atau tidak terikat lagi dalam pernikahan. Ini pimpinan ini begitu antusias dan memberikan apresiasi. Dipanggil itu anggotanya, dia dudukkan, dia tempatkan, dia berikan tempat posisi yang mulia karena sudah menjalankan misi yang luar biasa, yaitu apa? Menceraikan, memisahkan dua anak manusia dalam pernikahan. Itu kenapa? Karena kalau sudah dipisahkan berarti memutuskan peradaban manusia. Karena sekali lagi, menikah adalah ibadah. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sholatnya orang yang sudah menikah itu sebanding 70 kali sholatnya orang yang belum menikah. Jadi berbahagialah orang yang sudah menikah. Yang belum menikah, Masya Allah. Saya pernah nanya sama teman saya, Ustadz, baru menikah, bagaimana rasanya menikah?
Dia bilang, saya menyesal ustazah. Loh, kenapa menyesal menikah? Menyesal sekali saya ustazah. Kenapa pak? Pak ustaz, kenapa kok menyesal menikah? Menyesal kenapa enggak dari dulu saya menikah. Karena memang luar biasa katanya menikah itu. Ibadahnya, mohon maaf, lebih besar pahalanya. Memberikan nafkah kepada istri dinilai sedekah ibadah. Senyum saja kepada istri sudah ibadah. Berpegangan tangan melahirkan kebaikan, meneraikan pahala. Masya Allah, bersentuhan melahirkan pahala. Apalagi sampai berhubungan, ya Allah, melahirkan pahala luar biasa. Nah, tetapi selain enak, tapi pernikah itu penuh tantangan tadi, maka perlukan hadirkan sabar yang banyak. Karena tadi banyak ujian, banyak godaan. Mohon maaf, ada sesuatu yang kurang berkenan dari pasangan kita. Ah, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Hadirkan sabar. Karena biasanya kalau belum menikah, itu belum keluar aslinya. Nanti kalau sudah menikah, apalagi sudah lama menikah, baru keluar aslinya. Apalagi yang menikahnya mungkin mohon maaf, melalui pendekatan, melalui ta'aruf, atau mohon maaf dalam tanda kutip, anak zaman sekarang pacaran dan sebagainya. Masya Allah, sebelum menikah dia jaga image, dia menjaga tata krama. Mohon maaf, keluar angin aja dia jaga, jangan sampai keluar angin di depan pasangannya. Tapi nanti sudah menikah, oh, aslinya keluar semua. Keluar angin dimanapun di depan suaminya, mohon maaf, bunyi gak masalah. Kenapa? Di situ keluar aslinya. Maka ketika ada yang kurang berkenan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri sebaik-baiknya, fa'inkarihtumuhunna fa'asa antakrohu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan kasira. Pak, bu, kalau ada sesuatu yang berkenan dari pasangan kita, kata Allah, maka bersabarlah. Kenapa? Fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi dari yang kurang berkenan itu, kata Allah, Allah menciptakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dari kurang berkenan itu mungkin mengajarkan kita orang yang sabar. Ada satu kisah. Rasulullah pernah suatu hari keluar rumah tanpa bilang sama Aisyah. Pada saat itu di kamarnya Aisyah, Aisyah tunggu saya, atau Aisyah tidur Miki duluan, istirahat duluan. Biasanya Rasulullah bilang begitu. Tapi ini Rasulullah lupa, keluar-keluar saja. Setelah keluar, ternyata cukup lama keluar, Aisyah tertidur. Rasulullah datang, assalamualaikum ya Humaira. Dia ketok, assalamualaikum ya Humaira. Assalamualaikum ya Humaira. Tiga kalinya baru disaut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintunya, lalu Rasulullah duduk di lantai. Aisyah pergi ke dapur buatkan air panas untuk Rasulullah dalam keadaan mengantuk. Lalu disiapkan air panas, diberikan kepada Rasulullah. Ketika air panas itu dibuatkan oleh Aisyah lalu diberikan kepada Rasulullah, Aisyah masuk lagi ke dalam, Rasulullah minum. Setelah diminum, Masya Allah, ternyata rasanya bukan manis, tapi rasanya asin. Rasulullah tersenyum, dia panggil Aisyah, ya Humaira, ta'al. Wahai Humaira, Aisyah sini. Ya Muhammad, ya wahai suamiku, kenapa? Duduk di samping saya. Lalu bukan hanya itu, bahkan Rasulullah, coba sini duduk di atas pangkuan saya, kata Rasulullah, Masya Allah. Begitu manisnya Rasulullah. Lalu setelah duduk di atas pangkuan Rasulullah, ini Aisyah kecil orangnya, Rasulullah peluk Aisyah. Wahai Humaira, alangkah indahnya kalau kita, mohon maaf, sering-sering begini. Ya Rasulullah, dipeluk Aisyah. Lalu setelah dipeluk, wahai Humaira, alangkah indahnya kalau kita minum satu cangkir berdua. Ya, akhirnya apa? Rasulullah pun meminumkan itu air panas buatan Aisyah ke Aisyah. Setelah diminum oleh Aisyah, Masya Allah, apa yang terjadi? Aisyah langsung memeluk Rasulullah,
langsung menangis di pelukan Rasulullah dan dia mengatakan, wahai suamiku tercinta, maafkan saya sebagai istri tidak layak dalam mempergauli atau memperlakukan anda wahai Rasulullah, maafkan saya. Kenapa ini Aisyah minta maaf? Karena tadi air panas yang dibuat bukan manis rasanya tapi asin rasanya. Tapi apa sikap Rasulullah? Rasulullah mohon maaf, asin ini kan mohon maaf kebalikan daripada manis. Maka ketika mendapati sesuatu yang asin, Rasulullah melakukan kebalikannya. Apa? Memperlakukan Aisyah dengan manisnya, memeluknya, mohon maaf, duduk di atas pangkuannya, minum satu cangkir berdua. Lihat apa yang terjadi. Aisyah tanpa dikomando, tanpa diberitahu kesalahannya, Aisyah meminta maaf kepada Rasulullah penuh dengan tangisan. Tidak dikasih tahu kesalahannya, bahkan mohon maaf tidak disuruh minta maaf oleh Rasulullah, tapi karena mohon maaf kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita bisa mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyikapi ketidaksukaan, menyikapi mohon maaf ketidakenakan dengan sikap yang manis, maka insya Allah rumah tangga kita pun akan semakin manis. Ini dicontohkan Pak oleh guru saya dari Karawang. Masya Allah ya Rahman ya Karim, dia pulang kantor dalam keadaan lapar, sampai di rumah istrinya masih sementara masak, capek lapar. Dia bilang sama istrinya, "Ma, karena masakannya masih lama, tolong buatkan sesuatu yang bisa mengganjal perut papa." Iya, dibuatkan mie instan. Karena sedang sibuk tadi istrinya antara masak dengan bikinkan mie instan, sampai istrinya mohon maaf tidak sadar mie instan sudah ada bumbunya. Dia taruh lagi garam 1 sendok di mie instan. Lalu setelah selesai dikasih sama suaminya. Setelah mohon maaf diberikan suaminya, suaminya makan. Suaminya mohon maaf makan mie instan asin sekali. Tapi lihat bagaimana mencontoh Rasulullah. Dia panggil istrinya, "Mama sini, Ma." "Iya, ayo deh minum makan dulu yuk kita berdua. Ini 1 mangkok berdua. Tapi lagi masak, udah nanti kita makan dulu yuk." Setelah mohon maaf duduk di sampingnya suaminya, istrinya disuapin, "Mah, udah lama nih bapak gak nyuapin mama. Mama capek kan masak." "Iya pak, yuk kita makan nih papa suapin." Masya Allah, ketika disuapin mie instan buatan istrinya, buatan dia sendiri, istrinya makan. Masya Allah, seketika itu juga istrinya langsung mencium kaki suaminya, menangis meminta maaf kepada suaminya tanpa diberitahu sama suaminya. Ini suaminya luar biasa. Suaminya langsung angkat pundak istrinya, dipeluk istrinya. "Sudah Ma, kenapa mama minta maaf? Mie instannya asin pa. Mama minta maaf, mama gak sengaja kasih garam." "Udah gak apa-apa, mama kan mungkin capek." Malah pelukan. Setelah pelukan, lapar yang dirasakan suaminya tadi hilang seketika. Masya Allah. Bahkan apa, suami istri tersebut masak sama-sama mempersiapkan makanan untuk makan malamnya. Itu indahnya buah daripada kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Artinya apa Pak? Al-Quran pun mengajarkan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Setiap manusia itu ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Jadi kalau kita melihat sesuatu keburukan, maka tampakkan kebaikan. Kalau suami istri lagi marah-marah, maka balaslah marah-marah itu dengan kebalikannya, yaitu sabar. Kalau istri kita lagi mata musuh, Pak, istri kita lagi cemberut, bermuka asam, maka apa? Lakukan sebaliknya, senyum. Istri tak mata musuh, apalagi kalau tanggal tua, Pak ya. Karena ada istri itu, mohon maaf, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang, Masya Allah. Kalau lagi mata musuh, maka hadirkan sebaliknya. Apa kebalikan mata musuh? Senyum. Istri lagi mata musuh, lalu kita di hadapan istri tak, senyum. "Kayaknya papa kenal ini sama orang di hadapan papa." Oh. Senyum pak, maka insya Allah, mohon maaf, hilang mata musuhnya istri tak.
Kenapa? Melakukan kebalikannya. Kalau suami lagi marah-marah, maka istri kebalikannya, sabar, diamkan dulu. Kalau istri suami lagi gelisah, lagi takut, diamkan dulu. Jangan langsung mohon maaf ditanya kenapa-kenapa. Itu mohon maaf ini yang dicontohkan oleh Khadijah. Ketika Rasulullah sedang dalam keadaan takut menerima wahyu yang pertama kali, di tengah kesendiriannya di Gua Hira, dalam kesendiriannya dia termenung, lalu ada suara, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Bacalah, bacalah, bacalah. Sendiri di Gua Hira, di Jabal Nur, tidak ada siapa-siapa, ada suara menggema, menggelegar, mengatakan, Iqra ya Muhammad. Masya Allah, Rasulullah dalam keadaan takut pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Ketika pulang ke rumah dalam keadaan gemetar, disambut oleh Khadijah penuh dengan senyuman, setengah ketakutannya hilang, tapi masih ada setengah. Lalu Rasulullah pun mengatakan, Zammiluni ya Khadijah, Zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku wahai istriku. Melihat kegelisahan istri suami tercinta, Khadijah tidak langsung bertanya, kenapa Rasulullah, ada apa Rasulullah? Tidak. Tapi Aisyah mohon maaf, menyelimuti Rasulullah terlebih dahulu, menenangkan terlebih dahulu. Setelah Rasulullah sudah lebih tenang, sudah lebih tenang, masya Allah, tidak gelisah lagi, lalu baru ditanya, wahai suamiku, apa sesungguhnya yang terjadi? Rasulullah bilang, tadi ada malaikat datang, mohon maaf, menyuruh saya untuk membaca, memberikan wahyu pertama kali. Saya takut wahai Khadijah. Apa yang dikatakan Khadijah? Jangan takut wahai suamiku, saya yakin engkau orang baik, tidak mungkin Allah, atau mohon maaf, tidak mungkin Tuhan akan mencelakai engkau, karena engkau adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal. Begitu tenangnya ucapan Khadijah. Inilah yang namanya hadirkan sabar dalam kehidupan rumah tangga. Dan S yang kedua untuk menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah apa? Hadirkan syukur yang banyak dalam mengarumi kehidupan rumah tangga. Banyak rumah tangga yang hancur, banyak rumah tangga yang terpecah karena urusan tidak banyak bersyukur terhadap apa yang dia dapati. Istri banyak yang menjadi penghuni neraka karena urusannya banyak yang tidak bersyukur atas suaminya. Suami mohon maaf banyak yang berselingkuh, tidak setia karena apa? Karena mohon maaf dia tidak bersyukur terhadap apa yang ada di hadapannya. Melihat sesuatu yang indah di luar istrinya, oh itu lebih cantik, oh itu lebih bahenol, oh itu lebih menarik, masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena dia selalu melihat halaman orang lain lebih indah daripada dia memperhatikan halaman di rumahnya sendiri. Maka dari itu, ketika tidak ada rasa syukur dalam menjalani biduk rumah tangga, maka kita harus terus dan terus mencari-cari kesempurnaan atau mohon maaf kelebihan daripada pasangan kita. Padahal tadi manusia tidak ada yang sempurna. Ketika kita menikah dengan seseorang, maka kita harus punya konsekuensi menerima atau menikah juga dengan kekurangan atau kelemahan dari pasangan kita. Mudah-mudahan kita yang sudah menjalani biduk rumah tangga semakin sakinah, semakin mawaddah, semakin warahmah, mawaddah warahmahnya kita pelihara, kita bina, sehingga insya Allah perlahan-lahan sakinah itu semakin dalam dan semakin tebal di dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga insya Allah rumah tangga yang kita idam-idamkan sakinah, karena banyak yang mengharapkan rumah tangga sakinah, bukan sakinah yang didapati, tapi sakinah. Kalau rumah tangga sakinah tadi rumah tangga yang tenang, tapi kalau rumah tangga sakinah, rumah tangga sakitnya tuh di sini. Bukan rumah tangga yang mawaddah, tapi mawatang. Susah. Kenapa? Karena mohon maaf, satu sama lain tidak menjalankan fungsi atau kewajiban masing-masing. Kewajiban suami menjadi kepala rumah tangga, yaitu memimpin
keluarganya, memberikan nafkah lahir dan batin. Kewajiban istri, fasholihatun qanitatun, seorang istri harus taat, taat kepada suami, itu merupakan jalan untuk menuju pintu surganya Allah. Rasulullah mengingatkan khususnya untuk para istri, surga bisa diraih ada empat kuncinya. Al-mar'atu idza sholat khamsaha, seorang istri bisa menjaga sholat lima waktunya. Yang kedua, wasomat syahroha, seorang istri bisa menjaga puasa Ramadannya sebaik-baiknya puasa. Wa idza hafidat farjaha, seorang istri menjaga kehormatannya, kehormatan, menjaga kehormatan dia cara berpakaian, kehormatan dia berperilaku. Dan yang keempat, wa idza ata'at zaujaha, ketika seorang istri bisa taat kepada suaminya, selama suaminya tidak bermaksiat, selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka ketika seorang istri jaga sholat lima waktunya, jaga puasa Ramadannya, jaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka kata Rasulullah, faqila, katakan kepada istri tersebut, udhulil jannah, silakan dia masuk surga, min abwabil jannah masyikti, dari pintu surga yang mana yang dia kehendaki. Ketaatan kepada suami, selama suaminya tidak maksiat dan tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, itu adalah satu keniscayaan dan satu kewajiban daripada seorang istri. Mudah-mudahan saya pribadi sebagai seorang istri terus berusaha untuk mencari tiket surganya Allah, begitu juga dengan bapak, terus berusaha kita sama-sama mumpung masih diberikan kesempatan hidup untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pemimpin yang bisa mengarahkan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, khususnya seorang bapak, seorang suami, pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, jagalah dirimu. Tapi kata Allah, bukan hanya kita menjaga diri kita sendiri, tetapi wa ahlikum, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesempatan untuk tetap menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bisa menjalankan biduk rumah tangga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga rumah tangga yang kita idam-idamkan, sekali lagi, rumah tangga yang asmara, as-sakina, mawadda warahmah, bisa kita raih insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat sidang jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikiannya yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membersihkan diri, kita calling down, kita sama-sama menenangkan diri, mencari ketenangan di dalam hati kita. Yang paling utama adalah ala bizikrillah tatma'inul qulub, berzikirlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya zikir, maka insyaallah hati kita akan lebih tenang. Yang gelisah, hatinya akan semakin tenang. Yang punya masalah, akan dipenuhi keyakinan bahwa insya Allah masalah kita akan dibantu oleh Allah dengan memberikan solusi. Yang lagi punya penyakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan penyakitnya itu dijadikan ladang pahala untuk kita semua insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah rabbal maraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal maraya, astaghfirullah rabbal maraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Nabi salam alaika, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin. Amin ya Allah. 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 Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah.
Amin. Amin ya Allah ya Rabb, istajib doa'ana ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah, istajib doa'ana. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. 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 Istajib doa'ana ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah, istajib. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, istajib doa'ana ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Da'wan fi subhanakallah ta'ayyantum. Biasalam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.